Wanita-wanita yang doyan, kemudian kuat, bersemangat, dan juga wanita-wanita yang lemah atau tidak doyan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar perempuan, seputar istri, sehingga kita paham mana yang doyan, mana yang tidak doyan, mana yang bangkit dengan mana yang tidak bangkit, melalui beberapa tanda yang menarik melalui kitab ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak kajian berikut ini. Muwasafatun khassah, sifat-sifat khusus. Wa in kanat, jika ada siapa perempuan, kathirat ad-dhahki, adalah perempuan yang banyak tertawa. Khafifat al-harakati, pergerakannya ringan, artinya lembut. Fahiyah, maka adapun perempuan ini, syadidatus syabaki, adalah sangat kuat syahwatnya atau libidonya. Aidon juga, wa kadzalika, dan begitu juga, aidon juga. Idza kanat syaghufatan bil ghina'i, jika keberadaan perempuan itu senang dengan nyanyian, wal alhani, dan melodi atau lagu. Wa zarqaul ainaini, adapun wanita yang kedua matanya berwarna biru, ia dulu menunjukkan zalika, hal itu, ala azmil ghulmati, atas dahsyatnya syahwat atau nafsu, fiha, pada sosok perempuan yang kedua matanya berwarna biru. Wa kadzalika, begitu juga, inna ghalizata syafataini, bahwasannya tebalnya kedua bibirnya, ia dulu adalah menunjukkan ghilzuhuma, apa ketebalan keduanya, ala ghilzil iskataini, atas tebalnya daging-daging yang mengitari kedua bibir bawahnya. Kedua bibir bawah ini berarti bibirnya apem yang ada di bawah, seperti itu. Jadi kalau kedua bibir atas di mulut itu tebal, maka kedua bibir apemnya atau daging yang mengitari pada apem ini, keduanya juga tebal seperti yang atas. Waya dulu, dan menunjukkan raqatu syafataini, apa tipisnya kedua bibir atas, ala aqillati syahwati linnikahi, atas kecilnya atau rendahnya syahwat nafsu linnikahi, pada pernikahan atau perwikuhan. Wabashiru